Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengkritik tanggapan tidak dewasa jajarannya dalam menangani wabah COVID-19 pertama di negaranya. Korea Utara telah melaporkan 232.880 kasus dengan gejala demam dan 6 kematian. Secara keseluruhan, Korea Utara telah melaporkan 1,7 juta pasien dengan gejala demam, termasuk 62 kematian pada 17 Mei 2022. Dilansir dari Sky News, Kim telah menuduh pejabat pemerintah tidak memadai dan lamban menangani kasus COVID-19 di negaranya. Namun yang jadi perhatian adalah selama pertemuan Politbiro Partai Buruh, Kim tampak merokok sambil mencaci maki para pejabatnya. Dengan terus menghisap rokok, ia juga mengatakan situasi virus yang terjadi di negaranya. Pada pertemuan tersebut, Kim dan para pejabat membahas cara pencegahan pandemi secara keseluruhan. Seperti yang diketahui, warga Korea Utara belum melakukan vaksin COVID-19 dan juga memiliki kemampuan pengujian yang terbatas. Hal ini membuat para ahli khawatir bahwa Korea Utara akan sulit untuk menangani kasus COVID-19 di negaranya. KCNA juga melaporkan, pejabat kesehatan telah mengembangkan panduan pengobatan COVID-19 yang bertujuan mencegah overdosis obat dan masalah lainnya. Pejabat dan peneliti telah meningkatkan upaya untuk mengembangkan dan memproduksi obat secara besar-besaran secara efektif dalam pengobatan infeksi virus. Para peneliti Korea Utara juga menetapkan diagnosis dan metode pengobatan yang lebih rasional. Dalam menghadapi wabah COVID-19, Korea Utara telah mengerahkan angkatan bersenjatanya, termasuk juga 3.000 staf medis militer untuk sistem pengiriman obat selama 24 jam.